Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Risa Ajinep. Guys, seperti biasa hari ini kita akan jalan-jalan nih. Tapi sebelumnya buat yang belum subscribe, subscribe dulu. Klik tombol merah subscribe di kanan bawah video kalian ya. Dukung channelku untuk terus berkarya. Dan hari ini kita mau kemana? Ayo ikuti aku. Teman-teman, perjalanan kita kali ini adalah ke Magelang, Jawa Tengah. Kali ini kita akan merekomendasikan salah satu tempat wisata yang edukatif. Selamat datang di Jawa Tengah. Ini adalah jalan yang kita lewati. Sepanjang jalan indah sekali pemandangannya. Kita bisa melihat tanaman pertanian yang subur di sini. Ini kita dalam perjalanan disuguhkan pemandangan yang indah sekali. Kita bisa melihat gunung ketika cerah. Tapi sayang sekali ini sedang berkabut, guys. Teman-teman, ini kita sampai di Inggit Strawberry Garden and Resto. Ini aku mau belikan anak-anakku boneka strawberry. Di sini dijual juga, guys. Nih, bisa foto di situ. Cafe and Restonya buka jam 8 pagi sampai 9 malam. Ini jual oleh-oleh juga. Ini beli buat ponakan aku nih. Sambal strawberry sama tas strawberry. Nih teman-teman. Ini maksudnya bayar 10.000 bonus jus. Ini stroberinya berapa, Kak? Itu yang kemasan besar 50, yang kecil 25, Kak. Teman-teman, ini kita ada di Inggit Strawberry. Ini ada di Magelang dan kita sebenarnya pernah kesini, tapi kita kesini lagi karena ini kita mau metik stroberi langsung ya. Ayo guys, ikut aku. Ini loh guys nih,
stroberinya tuh masih belum matang. Nih. Ini kebunnya luas banget dan kalian bisa pilih-pilih sendiri stroberi yang mau kalian beli ya, karena kalau dipetik itu bisa dibeli nantinya. Nih. Jadi kalau di sini kalian petik dulu kan, terus nanti ditimbang sebelum dimakan. Jadi petik, terus kalian ke kasirnya buat bayar, baru bisa dimakan. Kita lihat yang di atas, guys. Welcome Inggit Strawberry Farm. Di sini sejuk banget, hawanya enak. Ini tanamannya subur banget karena memang selalu dirawat dan dipupuk. Mantap banget, guys. Ini udaranya, mari-mari datang kemari. Nih, kalau wisata di sini dapat jus stroberi. Nih, jangan lupa datang ke sini beli stroberi ya. Inggit Strawberry. Ayo teman-teman, diagendakan untuk berwisata di Kebun Inggit Strawberry yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Ajak teman dan keluarga kalian ya. Jangan lupa bersyukur dan beribadah. Salam semangat selalu. Nah guys, sekian jalan-jalan Seca pada episode kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share YouTube channel Seca Junep. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.